Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan membuat konten setelah sekian lama. Apa yang saya kerjakan tentu saja menunggu lemon saya bisa dipanen dan alhamdulillah sudah mulai panen. Nanti saya akan buat konten di lahan lemon di mana lahan lemon saya mulai panen. Tapi akhir-akhir ini saya juga memiliki kesibukan yaitu mengkonsep sebuah agrowisata taman petik buah keluarga. Nah, jadi konsepnya adalah di sini keluarga itu bisa memetik buahnya langsung dari pohonnya, langsung dari tamannya yang sudah kita setup sedemikian rupa sebagai perpaduan dari tanaman musiman hingga tanaman tahunan. Selain untuk wahana edukasi juga untuk anak-anak atau untuk petani-petani milenial yang ingin memulai aktivitas bertaninya. Jadi dalam skala terbatas mereka bisa belajar di sini, namun mereka juga bisa dengan mudah mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di sini di lahannya masing-masing. Selain itu di lahan ini juga kita akan konsep sebagai smart farming ya. Jadi teman-teman nanti di sini semuanya akan berbasis Internet of Things. Jadi semua proses penyiraman, pemupukan dan juga untuk pengairan yang lainnya itu bisa menggunakan aplikasi di dalam HP petani yang ada di sini. Nah, itu adalah kelebihannya di sini. Nanti kita juga akan buka seluas-luasnya tempat ini untuk wahana belajar bagi teman-teman yang ingin belajar membuat konsep agrowisata dan atau membuat konsep smart farming. Insya Allah ini akan menjadi sebuah terobosan bagi dunia pertanian khususnya untuk di Kabupaten Banyumas. Dan kita akan keliling yuk untuk lihat apa aja sih yang ada di sini. Oke teman-teman, ini kita sedang memulai penanaman untuk Aksara Garden. Ini bosnya ini rambutnya sangat unik ya, kayak artis Korea. Ini apa aja Pak yang ditanam pohonnya Pak? Jambu, Pak Rahmat. Madu Deli sama jeruk lemon. Nah, ini namanya apa ini ya? Bro? Sama Belanda ini. Belanda. Bapak masa lupa nama tanaman. Jadi ada berapa jenis Pak? Banyak jenis yang tadi saya udah tanam, udah 5 jenis. Lemon, madu deli, ya, blimbing. Blimbing. Sama itu apa? Jambu. Jambu. Belimbingnya jenisnya apa, Om? Madu deli. Madu. Belimbing madu. Belimbing madu. Oke. Okay. Nah, ini karena dibuat menjadi satu agrowisata ya. Jadi konsepnya kita pakai konsep planter bag, tapi planter bag yang kita buat pakai karpet talang. Ini juga bagian sini kita nanti tanam untuk tanaman musiman ya. Insya Allah sih melon. Nanti jenisnya adalah melon yang bisa bertahan di tanaman atau di lahan terbuka seperti action atau melindo dan yang lainnya. Sedangkan di sini ini greenhouse kita gunakan untuk penanaman melon. Kalau yang di greenhouse ini melon-melon eksotis, kebetulan bibitnya sedang kita semaikan karena belum bisa ditanam. Wah, ini kepanasan nih bibitnya teman-teman. Jadi kayaknya ini udah nggak turun hujan ya setelah sekian lama. Jadi ini adalah nantinya akan menjadi wisata petik buah ya, kebun petik buah yang bisa dinikmati oleh keluarga dan bisa menjadi wahana piknik. Makanya kita tanam beberapa kelapa-kelapa genjah di sini. Sedangkan di tengah ini nanti untuk penanaman tanaman musiman juga. Insya Allah sih kalau dari planning kita akan tanam tomat. Nah, ini pohon-pohon yang sudah ditanam langsung di planter bag ya, buatan di setiap planter bag ini. Jadi sebelah kiri ini lemon semua, sebelah kanan ini ada jambu madu deli, sebelah tengah maaf sama madu deli, sedangkan sebelah kanan ini belimbing dewi.
lanjut ke bagian belakang. Ini sedang penanaman rumput agar tidak terlalu gersang ya. Jadi kita memang tanam rumput yang asik nanti buat piknik. Mas, niki wit napa, Mas? Tabebuya. Tabebuya warnane? Warna pink. Warna pink. Nah, di tengah-tengah kita tanam tabebuya yang berwarna pink juga menjadi pohon-pohon yang ada di sekeliling nanti. Dan ini juga ada kelapa ya, kita tanam untuk sebagai peneduh di tempat wedding outdoor ini. Jadi nanti tempatnya ini akan menjadi tempat yang multifungsi juga sebagai tempat untuk wedding outdoor. Selain sebagai tempat wisata piknik keluarga. Mohon doanya teman-teman semuanya. Kita planning pertengahan Januari itu akan buka untuk konsep agrowisatanya.